Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Hari ini kita akan melakukan penelusuran penelusuran kepada desa tertinggal yang ada di Kabupaten Padang Lawas, salah satunya termasuk desa tertua. Termasuk desa tertua yang ada di Kabupaten Padang Lawas yang saat ini tinggal hanya beberapa rumah tangga yang menghuni. Ini kawan-kawan, kita sudah berada di atas bukit, di atas hutan, tengah-tengah hutan ya kawan-kawan. Ini menunjukkan Sundul itu adalah kecamatan, salah satu nama desa di Kabupaten Padang Lawas. Dan inilah yang kita maksud kawan-kawan, desa yang tertinggal itu namanya Desa Martona. Sedangkan jalur yang ke sana itu desa yang tertinggal namanya Desa Ekharwaya. Ini jalur akses masuk menuju desa yang tertinggal yang berusia kurang lebih 300 tahun, yaitu desa pertama yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Dari akses jalan raya atau jalan lintas sosopan masuk ke dalam hutan atau gunung kurang lebih, ini jelas terlihat 5,5 km. Sedangkan menuju ke desa yang tertinggal sana, Desa Martona, masih memakan jarak tempuh 1,5 km. Dan ke desa kedua, itu Desa Ekharwaya, masih memakan atau masih memiliki jarak 3,5 km. Sebenarnya kawan-kawan, hari ini penelusuran kita sampai ke desa, salah satu desa yang tertinggal di Kabupaten Padang Lawas yang tertua, baik itu nanti Martona ataupun Desa Ekharwaya. Cuman kondisi saat ini kawan-kawan tidak mendukung, sudah mendung sekali, cuaca tidak mendukung, sudah mulai gelap. Ini diperkirakan sudah masuk jam 5 sore. Kalau kita nanti berangkat ke sana, takut kita kemalaman di jalan. Yang bagi kawan-kawan yang masih penasaran bagaimana wujud desa tertinggal tersebut, Desa Martona sama Desa Ekharwaya, silahkan ikuti video kami. Terlebih dahulu like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Demikian saja kawan-kawan, kita akan membuat video penelusuran kita berikutnya. Sesampainya nanti di Desa Martona sama Desa Ekharwaya. Demikian saja kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.